ada 3 orang, 4 orang rupanya, tunggu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa turun di
adalah di awal-awal game. Awal game itu tentunya pasti ada lah musuh di sekitar kita ya guys, dekat-dekat lagi ngeluting sama. Jadi pemakaian senjata ini sangat penting ya guys untuk ngeharas musuh. Di early game biasanya sih ada dua pemain ya guys, dua tipe-tipe pemain. Yang pertama adalah tipe shotgun, karena shotgun itu lebih simple ya guys, nggak membutuhkan foregrip dan magazine ya guys, lebih simple dan damage-nya pun lebih mantap. Yang kedua adalah tipe MP40. MP40 di sini kalian nggak bisa bermain dekat karena takutnya ada musuh yang memakai shotgun. Kalian pakai MP40 tapi bermain jarak dekat, itu pasti udah kalah ya guys. Jadi untuk MP40 ini kalian harus bermain agak jauh dari user shotgun ya guys. Itu di early game. Untuk di late gamenya, kalian bisa kombinasikan senjata shotgun ataupun MP40 dengan senjata AR favorit kalian guys. Contohnya saya lebih suka shotgun sama SCAR. Di late game itu SCAR itu damage-nya lumayan ya guys, kalian bisa pakai itu. Jadi nggak boleh shotgun sama UMP ataupun apa. Jadi untuk late game itu senjata AR sama senjata dekat itu penting ya guys. Dan cara memakainya pun di late game itu sangat penting. Jika kalian bermain pakai shotgun, cara memakainya jika ada musuh MP40 jangan terlalu jauh ya guys. Kamu harus mengharas musuh pakai es batu atau apa. Untuk user MP40, kalau bertemu dengan user shotgun, jangan sekali dekat karena kalian bisa di jump shot. Jadi pasang glue wall aja, pancing-pancing aja supaya user shotgun keluar. Itu adalah kelemahan ya guys, karena saya juga selalu begitu coy. Tapi saya selalu siap kondisi tapi selalu boyah coy. Itulah saya. Yang ketiga itu adalah selalu siap sedia glue wall. Kenapa? Karena es kepal itu sangat penting ya guys. Ketika kalian dibokong, kalian bisa langsung sep balik ke belakang terus pasang glue wall, kalian bisa langsung make it. Jadi penting lah, kalian pasti udah tahu pentingnya glue wall. Yang keempat, cara ngeras musuh itu tergantung ya guys, senjata, situasi, atau tata letak. Jika kalian di high ground, kalian bisa auto headshot. Kalau di bawah, kalian bisa headshot. Dan yang kelima, cara dive jika sedang dipojokan oleh musuh. Dive itu apa? Dive itu adalah bertahan ya guys. Jika kalian nge-dive, yang pertama adalah pakai glue wall dulu. Jika pakai shotgun, kalian bisa bertahan, tunggu musuhnya datang, tinggal jedor-jedor, dia pasti mati ya guys. Yang kedua untuk MP40, kalian bisa pasang glue wall, kalian jauh dikit, jika dia datang, kalian bisa tembak musuh, pasang glue wall lagi. Pokoknya pintar-pintar kalian ya guys. Yang keenam, cara bertahan di zona terakhir. Yang pertama ini adalah bisa nge-camp jika tidak ada musuh guys. Jadi kalau di zona terakhir kalian bisa nge-camp dulu kalau nggak ada musuh ya guys. Dan yang kedua, kalian bisa keliling cari musuh jika persiapan kalian full ya guys. Es kepal ada, flashbang ada, granat ada. Pokoknya jika full kalian bisa cari keliling musuh. Dan yang ketiga, kalian bisa tunggu sampai tinggal 2 orang guys. Kalian tunggu aja ngendok gitu kan, tinggal 2 orang kalian baru maju. Kalian pasti boyah ya guys. Dan okay, itulah 7 tips dari saya selaku joki Free Fire. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah kata karena saya juga manusia, ladang kesalahan ya guys. Dan ini juga video pertama saya, mohon maaf ya guys. Okay, sekian saja dari Simei Gaming. Jika kalian suka, like saja dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih udah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.